pelbagai inisiatif dilakukan bagi menggalakkan pelancong asing untuk terus melawat ke negara ini. Usaha Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur MTPKL menyerahkan 350 helai jubah untuk digunakan oleh pelawat Masjid Jami dan Masjid Negara dilihat sebagai satu langkah proaktif. Laporannya bersama Nurul Aisyah Abdul Rahman. Jumlah kedatangan pelancong asing ke Kuala Lumpur dari bulan Januari hingga Jun tahun ini mencecah 5 juta orang. Penyediaan jubah oleh MTPKL misalnya seiring dengan hasrat menjadikan masjid sebagai destinasi pelancongan. Selain memaparkan keindahan seni bina Islam, ia juga sebahagian daripada usaha mempromosikan cabang pelancongan agama atau religious tourism. Sebagai salah sebuah negara Islam yang diiktiraf di dunia, apatah lagi dihiasi dengan keunikan masjid yang pelbagai. Monumen seperti ini juga dilihat mampu diperkembangkan sebagai salah satu produk pelancongan, khususnya kepada mereka yang bukan beragama Islam. Kedatangan mereka juga membuka laluan untuk berdakwah seperti yang disyariatkan dalam agama. Zaman Rasulullah, Rasulullah benar orang kafir masuk masjid, tengok Islam semayang, orang Islam semayang. Dan sudut itu dia lihat betapa Islam ini ada disiplin dalam semayang dan sebab itulah. Cumanya kita bagi syaratlah. Dia bagi syarat juga nak masuk tak dalam pakaian sopan. Lisanil hal dalam dia panggil dakwah cara hal. Maksudnya dengan tingkah laku kita, dengan perbualan baik kita, dengan kesempurnaan pengurusan kita, insyaallah dia akan akan datang meluk Islam dan faham mencari Islam dan sebagainya. Dan ini pula pandangan pengunjung. Obviously, people must be respectful when you enter somebody else's religious monument. I mean, that goes without saying. But I think that where most people are mature enough to enter a place of worship with respect, even if they're non-Muslim, be nice if we were welcomed in. Will introduce more of your friends to visit. Take them. Yes, indeed, indeed. I think it's the first place to visit for my friend. Is arrived only yesterday evening during the night is the first place we visit. Apa yang diharap usaha sebegini mampu mengubah persepsi negatif segelintir pihak terhadap Islam. Nurul Aisyah Abdul Rahman, Berita TV 9.